mies sana. Waduh. Gini, Re. Wow, luar, Re. Dan keadaan dalam museum Borneo Culture Museum, museum terbesar di Asia Tenggara. Nanti lah salah aku, nanti salah aku kebetulkan. Snapshots museum talk crocodile myth superstition and realities. Yang tiket no pembayar semua counter pembayaran boleh kena cash Sarawak Pay Global app Sarawak Pay nanti student lain kira-kira. Beli kad, dia beli my ticket. Ya, tiket. Iya. Di to. Objek idaman. Area tu yang mayor mantai ke artefak maka pasu. Nah, cerita pasal perdagangan di Borneo. Ya, barang-barang lama, kerap tangan, remunya. Mama! So, aduh, mania-mania. Atau mungkin tidak salah aku berasa riban sakayan ngokinnya, orang ulu. Oh. Tempayan tak jauh ko kami iban. Pakaian pengantin kali hujan atau hari baterajang kapir kedua. Bakulong linai asal hari bangsa Bisaya gagal hari kayu umban. Info ya nyepuh kebubuang. Oh, buang. Oh, kena. Ha. Ada lagi utai tu dia tu. Tu saya gigi kau. Dia hampirnya munya nak ke? Ha. Hari untuk maka telefon gagang punya kami kita ada video kita ninggal kita disebut dalamnya tu pakumbo. Oh, lama masih dah ni kenal kak pakumbo. Ok, peliang nya Melayu po mana kota itu. Nah, keringkam
Melayu Sarawak monya ngono teh to keringkam. Selesai. Oh. To tingkat paling atas anu kami mula to. Nah, to objek idaman, seni ukiran, spiritual dan status. Biar kepada tradisi seni ukiran. Kita pergi kita medak maka untuk topengnya. Entah pun tadi tu agak peteng ini. Topeng pengkayan. Bisa hologram dia tu. Tu topeng pengkayan enggak. Tabung damak penan. Pun samurun po. Nuh sudah nyimpan nama ya sumpit. Lupuang, wow lupuang. Hilang, hilang kayaan po tu. Rambut dan manik merupakan azimat pada pemilik ini sumber kekuatan. Di perubatan ibang lupu mana atau mana yang kemai itu keliar kena berubat cuba ibang nak berguna ke hospital sampai bisa hospital punya yang disedai kau kemana yang di tau mana yang nyimpan ubat-ubat ya punya kena yang ubat orang ke sakit ke kenama yang tupiang, mayo tupiang. Nah, leh di rintai kaku, maka lu mayo. Aku pernah nemu mayo tupiang kayaan, kayaan busa yang macam kayaan pun mayo etnik lantai anak. Si tupiang kaje yang kenyah, iban pun bisa. Dah ya, tupiang tu bisa kuasa tupiang tu, karena nyaga orang, nyaga sih dari nama-nama. Di sini namanya nyaka sida figura kayu iban toko kami engka jangan salah aku penting patung penting bisa lupuang gak dia dia kena menemit toh kayu keliring toh cah banyak keliring, tiang keliring punya. Luar mati itu punya. Bangsa keliring bangsa punan bear. Tu, luar agak kena agak panteng. Sebenarnya orang agak pantai yang tubuh orang supal. Tama tadi dakwat, dakwat dia aku Melayu. Nah, nemu lah kini jago iban jadal. Dan kayak kurang ba jari ke kaki ke luretnya. Bisa tinggal ke bekau. Bekaunya tadi tu nak kurang keliar. Orang dia tu kena maka lukis. Jadi tu lah kena orang keliar. Semua orang nemu lah tu ngepan iban tu meriam tu pakaian tradisional bangsa Melanau ya tawek si tawek guang bako bicik ke pada aku tu makuta nombor satu tadi makuta ya ketinggi sai makuta tu ngau bangsa Melayu Melayu Sarawak nanti kita meda Melayu Sarawak punya
bisa kelainan mimiat dari Melayu Semenanjung, pakaian tradisional sedaya kino, bisa ciri khas empu. Nah, beketau. Masih ada yang main. Oh. Mesti ke pada kawan dia tadi lah. CD peredaran masa tu lebih hari zaman nama Paleolitik, Neolitik, nama gitu. Ku pandan tu ingat lama dah. Arkeologi lah. Kita ke ditemu orang buat manusia purba. Nah, berkata artifak orang tembika-tembika punya orang gagak orang punya orang sama batu manusia purba kena orang. Mikau tu mana gigi hewan gigi dua ko kurang punya nombor tiganya nombor empatnya dia kena menghias nombor limanya longgar dijumpai di sebelah kepala di tapak perkuburan memanjang prima digan kira pisau besi nombor enam sama ke kena remutong lah. Loket mutiara nombor 8 nombor 9 benda mit miniature vessel temu rempah gua ni eh kena ke information pada itu perau kayu kan perau remunya ia ada yang tu saya nak di pedang. Yang kita kena orang dia tahu keringal gini aku mada gaya bakal keringal banyak zaman purba suba mayat tulang kira bapak perahu tu kira ke penjana istana tu kira kita masuk ke dalam gua mana Ahmad tadi gagak orang tu cukup mana ya aku nolai rekam lah laban peteng barang-barang terakota objek terakota bisa bentuk dua terakota dari Majapahit kena aku ya Borneo dan Empire luar. Ya, macam mesti kita mesti mendak candi. Tu. Nama batu tu baka. Ya. Kutus Linggan Yone. Batu lespong yang simbolik dengan penghormatan Pallava Sindhu di India Selatan yang terdapat di Bukit Berhala. Kita okey. Aku nemu tok dewa Ganesha bak masyarakat Hindu, orang agama Hindu aku. Temu orang ba Limbang, Bukit Mas. Dia ba Limbang punya bisa mungkin bisa kedatangan agama Hindu punya, klaim punya. Ganesha dengan binaan belakang yang belum siap ditemui di Jawa Timur. Jadi bentuk tu kurang sempurna berbanding yang tadi lepas yang persiap bunyi kaya mana patung Nandi harca lembu ini kenali sebagai Nandi yes Nampira Sempro pada tahun 1840-an ialah penjaga biasanya ditempatkan di luar kuil Siva maka lembu yo Iban punya pesaka Jeman Genzurai buah hati ane raja 1912.
Prokayang Iban Warbon Bo prayang apa? Prayang nama. Ya mi hiang na. Negeri Sarawak. Kesultanan Brunei. Brunei Darussalam. Meriam. Saya Meriam. Wah, Meriam Sultan Brunei temunya. Meriam Mari Semarahan bisa. Semarahan merupakan kawasan penting semasa era pemerintahan Sultanah Brunei. Pada Semarahan membayar cukai dan ufti kepada Sultan Umar Ali Saifuddin II 1828 hingga 1852. Baginda memberikan meriam-meriam kepada wakil-wakil baginda, iaitu Pangeran Umar Ali dan Pangeran Muhammad. Itu peta ramunya, lah pemesai peta ramunya. Tahun 1867. Peta Borneo. Mereka gaya James Beruak. Raja Beruak punya. Tu desain nama tu model kubu Elis di Sri Aman. Kita ulah gaya kubu Elis punya desain dalam dia. Nomor satunya apa dah yang orang civil service yang dikena orang Maya Raja ketiga punya British lah sword Sword Empire. Itu lukisan James Brooke. Mungkin agak berbeza dari gambar buku sejarah. Sarawak Gazette. Set makan malam. Tau pantai apa ya? Tau tu lah. Apa? Apa? Nyasau lah. Eh, tau tu lah apa ya? Kau pantai apa ya? Steering kapal. Pantai apa ya? Bekas steering kapalnya tunda ya. Kau tu lah. Tu pintu bekas si tulisan Jawi. Pintu ketua etnik Sebuk Berawan. Nama habis ya tulisan Jawi. Tuh pala kenyalan tuh. Si Madeh kah nomor 2 ke dalam. Kepala burung kenyalan yang diukir oleh pengawal kubu Iban. Bali Jawa. Bali Jawa. Wahai. Pirang Bali Jawa. Nama apa dah? Tu Sarawak passport. Oh, saya passport dah punya. Certification of identity. Wah. Tu bakal gendang atau. Bekerja di Sarawak. Tu ba sama bangsa Cina punya. Empu barang. Baku kayu. Meja pemotong herba. Ya. Tu baka alat penimbang dacian meremunya. Yang mari zaman Jepun nah bisa dukung samurai. Duit pokok bisa yang
Bây giờ mới đẹp mày cái đấy. Mày ô. Oke, nama-nama itu papan peringatan bunga pawan. Agar kayo. Malah papan sila-sila ya. Nah. Harmony with nature. Keharmonian alam manusia. Oh. Ha. Perahu kena bangsa Melanau maya pesta kau bermuka. Nanti nasilap aku lah. Ha. Nanti salah tahu kemetua ke? Ada yang awak komen. Tu kayo. Keliring, kelideng. Kali itu kelideng tu bangsa Melanau. Boom. Nya patung Gorgon. Gorgon tu. Tu kuburan lama kerana gantung. Melanau. Melanau kena. Kerana gantung. Kini namanya Jako. Iban ke setubung gantung. Lungun. Lungun. Lungun ku Iban. Melanau bo tu. Dari setubung. Kehidupan di rumah. Panjang. Tu burung-burung. Tu burung manowe. Sepeda hantar Koya lah dalam bahasa Inggeris. Iban punya kena kebunyi burung. Maya bergigak ke bukan mu teh kena mana nyadi semua berdasarkan burung. Ah, terutamanya burung tau, burung ketupuang. Tau gaya burung ketupuang. Nah bangga besar nak meet. Aku nak nemu kini bunyi burung ketupuang. Ma, ni nga bunyi ketupuang. Tekan luun. Tunggu saya duduk ya, kita dengarnya. Mulai kita ya. Nak tahu na. Bisa clear. Bisa utai nama ni ya, kanya di. Rumah berdaya wah. Nani ke? Tekan meda. Baru. Ketuk keadaan dalam baru. Mesti main kad kat dia. Okay. Weh. Tiang tiang keliring. Ha? Tiang keliring tu. Sai. Tingke. Oh. Saya nak ke? Saya? Babi tu. Ya, anda asal pun babi. Kakak. Nama huruf Iban punya tu? Papan Turai. Papan Turai. Orang jadi lemah bayang. Orang jadi lemah bayang. Mu macam mana? Nah. Teman kerja baju tidak yang. Kenyaleng tu, kena orang gawai kenyaleng. Awak bisa pengerami gawai kenyaleng, tau meh? Di pegawai kurang. Penting, ah, tau penting. Patu penting tu, selalu ada kerba langkau ampun demonya, nah. Dia tu, dia jarang mata utainya. Maya orang tinggal, si dah itu oleh muruan tu orang
nyaga rumah panjang ya menangan. Nya kadang-kadang maunya dip kadang-kadang selalu di piring goreng penting. Balang kawan pun. Apa ya penjaga. Nanti fikir dulu. Lah, to karya lat lat. Nanti cita kampung boy. Habis deh cita kampung boy. Lat. Ini sampai. Kue cua. Tara, tara. Tuh, kenapa tuat ke? Children Gallery. Tempat yang mana untuk budak-budak lawan. Sambil sidak budak-budak bermain, kita akan belajar tentang alam sekitar, kepentingan menjaga alam sekitar. Nyalah pemanah hutan itu. Main mulai sampai, main gusai. Ah, dah nyamuk makan sampai. Ah. Tahun yang diambil untuk botol plastik terurai 450 tahun baru ya nyawa. Baik lagi. Ya kok. Bagian setidak paling baru sekali itu painting harga 2000. Nah, kamera painting semua tu. Tu painting setidak tu harga 10000 karya seni. Wah, memang mahal. Yang lego, please do not touch the art. Oh, minta pun nak boleh madak ke tajuk cerita abang mayuang. Oh, cukuplah pos kadal mantai ke tu. Habis deh lawatan kami ngagai Borneo Culture Museum. Jadi terima kasih ya, lawan deh medak.